Dalam rangka hari ulang tahun Kabupaten Muaro Jambi ke-24, Pemkab Muaro Jambi menggelar bakti sosial yang dilaksanakan di Desa Nyogan, Kecamatan Mestong. Pada kegiatan ini dihadiri langsung oleh Penjabat Bupati Muaro Jambi, Bahyuni Deliansyah. Bertempat di Desa Nyogan, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, pemerintah Kabupaten Muaro Jambi menggelar kegiatan bakti sosial dalam rangka hari ulang tahun Muaro Jambi ke-24 tahun. Pada kegiatan ini dihadiri langsung oleh Penjabat Bupati Muaro Jambi, Bahyuni Deliansyah, para kepala OPD, unsur TNI, Polri, camat, dan seluruh masyarakat Kecamatan Mestong. Pada rangkaian kegiatan bakti sosial ini juga dilakukan pembagian peralatan sekolah, bantuan sembako, sunat masal gratis, pembuatan KTP, KIA, serta penyaluran air bersih. Penjabat Kabupaten Muaro Jambi, Bahyuni Deliansyah, dalam sambutannya mengatakan, masyarakat juga harus merasakan kegembiraan dengan hari jadi Kabupaten Muaro Jambi ke-24, dan hal itu akan menumbuhkan rasa kecintaan terhadap daerah. Berjumlah 50 orang. Tujuan apa? Saya pengen sebagai bupati pelayanannya itu nyentuh ke masyarakat. Bukan saya hanya duduk di belakang meja. Saya tidak mau. Yang kedua, saya juga pengen masyarakat saya yang hari ini rata-rata tingkat kehidupannya di bawah, saya berikan sembako sebanyak 250 sembako. Lanjutnya, PJ Bupati Bahyuni Deliansyah juga mengajak semua elemen masyarakat Muaro Jambi kompak dan saling mendukung untuk kemajuan bumi Sailun Salimbai. Novia Putri Sanjaya, JEK TV, melaporkan.